Yang berhormat Datuk Haji Mahfuz bin Umar Pokok Sena. Kasih Asri yang dipertua. Baik. Siapa? Tak ini tengok dia. Dia sini sini yang berhormat. Ya, temukan soalan. Tasri sudah peringat jangan mengeluarkan perkataan-perkataan. Saya orang baik, saya tak ada apa-apa salah. Tapi dia orang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sewajarnya lah. Tak menghormati nasihat Tasri speaker. Soalan saya nombor 6. Tan Sri Yang Tua, untuk ahli, untuk maklumat ahli yang berhormat, pembinaan fasa 1A projek membaik pulih dan menaik taraf bangunan parlimen iaitu ubah suai Dewan Serbaguna Parlimen kepada Dewan Persidangan Sementara telah dimulakan pada 28 Mac 2011. Tan Sri Yang Tua, sehingga semalam bersamaan dengan 27 Jun 2011, kemajuan kerja di tapak projek ialah sebanyak 38.9% berbanding dengan 38.4% mengikut jadual atau bersamaan satu hari lebih awal. Berdasarkan kemajuan prestasi kerja di tapak dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh pihak kontraktor, Kementerian Kerja Raya berkeyakinan bahawa projek ini akan dapat disiapkan mengikut jadual, iaitu selewat-lewatnya pada 5 September 2011. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kasih jawapan menteri. Orang perlu cari menteri lama tak main parlimen. Dan saya seronok gembira pasal menteri boleh main hari ini dan menjawab soalan yang sangat menimbulkan isu yang agak kontroversi sebelum ini, kerana dia membabitkan kita semua dan membabitkan kedudukan Tan Sri Speaker sendiri. Kerana bangunan ini di projek ini dibuat tidak hanya mengikut apa nama AP55, tidak melalui satu rujukan terlebih dahulu terhadap apa nama parlimen, dan parlimen hanya dimaklumkan saja bukan dirujuk untuk apa nama membuat satu consultation yang bersama antara pihak parlimen dengan JKR. Tapi ialah oleh kerana perkara itu sudah berlarutan. Tapi saya ingin mendapat satu penjelasan dari segi projek ini, dari segi harganya. Walaupun saya dipahamkan kerajaan telah pun menetapkan harganya lebih kurang dalam 24 juta untuk fasa yang disebut tadi. Tetapi dikatakan belum ada satu basic yang sangat jelas, kerana dia lebih banyak bergantung kepada harga yang akan dikemukakan nanti oleh pihak kontraktor. Jadi saya lihat bahawa kita tidak membuat satu penelitian yang serius. Begitu juga Tan Sri, katalah kita membelanjakan tidak kurang daripada 24 juta ini, tetapi kita hanya akan menggunakan dewan tersebut hanya untuk tempoh 2 tahun, kalau tak silap saya, 2 ataupun 4 tahun. Selepas itu dewan itu akan diubah suai lagi untuk jadi dewan bengkuasi, kalau tak silap saya. Jadi bermakna bahawa dia akan memakan kos yang lebih banyak. Jadi saya tidak tahu apakah perencanaan dan perancangan yang dibuat begitu tidak dirujuk terlebih dahulu kepada satu jawatankuasa di peringkat parlimen untuk memastikan penjimatan. Kita tidak mahu kita di sini meluluskan projek yang sepatutnya kita telus tiba-tiba tidak mendapat keuntungan kepada baru ayat. Juga tadi saya menyatakan bahawa ya, we are going very ya. Slow akhir, baru soalan ke-6. Ya. Saya akhir sekali. Jaminan bahawa projek ini, walaupun disebut tadi lebih satu hari ya dia punya kemajuan, progress dia tu, tapi jaminan untuk siap ni dalam keadaan kementerian yang berhormat pun kucar-kacir, dua orang ketua pengarah, dua dah kecil tadi. Isu ini yang berhormat telah yang berbuat bangkitkan berkali-kali ya. Mengenai dengan dua pengarah ini, kemajuan isu bangunan lah, sekarang pula isu lagi dua pengarah. Saya nak sebut tu isu lampaulah Pokok Sena mencabar tak, betul dengan kesabaran saya. Kalau yang berhormat, buat ada begitu juga lain kali saya tidak panggil yang berhormat untuk berujah. Percayalah, yakinlah. Tansi, dengar saya kata. Saya tidak mau dengar lagi yang berhormat. Kalau projek saya ini, tidak mau dengar lagi yang berhormat. Pokok Sena, duduk Pokok Sena. Tak, kalau projek ini gagal, yang berhormat, yang berhormat, duduk yang berhormat.
Saudara yang berhormat, saya kata Tan Sri tidak muat pokok sebenar kata. Yang berhormat, saya perhatikan hujah dari mula sampai yang berhormat bercakap sekarang ini. Saya belum habis. Macam mana yang berhormat boleh habis? Saya habiskan. Saya katakan implikasinya besar. Implikasi yang isu ini dah tak ada implikasi kalau lah. Ini kajian tidak tahu apa yang dia bermakna buat bahawa JKR akan terminate kontraktor ini. Bila terminate kontraktor atas atas ketua pengarah mana? Yang berhormat. Yang berhormat, yang berhormat. Dulu. Yang berhormat Pokok Sena dulu. Bermakna bahawa di situ yang berhormat Pokok Sena duduk dulu yang berhormat. Duduk dulu yang berhormat. Ya. Duduk dulu. Tadi kata orang baik. Ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat. Saya seringkali ingatkan bahwa dalam sisi pertanyaan-pertanyaan jawaban lisan, tanya soalan, bukan buat kenyataan. Tanya soalan. Soalan telah ditanya dan dijawab. Ikuran daripada itu, ada lagi soalan. Walaupun melanggar peraturan, saya benarkan. Tetapi perkara yang diulang-ulang, itu juga diulang-ulang. In other words, repetition, irrelevant. Melanggar peraturan masyarakat. Kalau ditegur juga masih ingkar, masih melanggar peraturan masyarakat. Kalau ditegur beberapa kali, masih ingkar, bermakna ingkar kepada arahan speaker. Maka peraturan masyarakat 43 akan timbul, yaitu direhatkan sekejap. Saya rasa ahli yang berhormat paham semua ini. Sudah hampir 3 tahun, lebih 3 tahun kita duduk di sini. Jadi Pokok Sena, jangan sama sekali. Lagi, mood yang begitu baik ya. Sudah Pokok Sena, sudah tidak, sila menteri jawab speaker. Cuma saya tanya tadi, implikasi dia bila diterminate, apa akan jadi kepada parlimen dia? Itu menteri, 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 jawab saja kepada perkara yang relevan dengan soalan pertama. Sila. Tansi yang betul, saya ingin menjelaskan bahawa berhubung dengan Dewan Sebaguna ini, kaedah AP55 ini ataupun arahan pembendaharaan 55 ini adalah satu kaedah yang membolehkan pegawai kerajaan melantik kontraktor apabila berlaku perkara-perkara yang memerlukan disegerakan ataupun berlaku kecemasan dan melibatkan kepentingan awam. Dalam perkara ini, maka kementerian telah mencadangkan supaya bangunan Dewan Sementara ini dilantik menggunakan arahan pembendaharaan 55 ataupun AP55 dengan izin. Kaedah dalam arahan pembendaharaan 55 ini lazimnya ia adalah anggaran kos, dan anggaran kos itu ada ceilingnya. Dalam kes ini walaupun dikata 24 juta, kabinet meluluskan 28 juta dan akhirnya nanti bila dia ada bill of provision dengan izin provision, provisional quantity dipanggil, maknanya berapa kuantiti yang digunakan. Dalam kes ini dia nanti diukur berapa banyak, katakanlah berapa banyak weightage, berat berat besi digunakan, berapa banyak jumlah konkrit digunakan, berapa banyak tingkap digunakan, dibuat dikali multiply, dan inilah menjadi asas-asas yang digunakan untuk pembayaran di masa akan datang. Sebab itu kena faham kalau macam berlaku kerja-kerja kecemasan dan sebagainya, kaedah ini dibenarkan, dan sebelum pembayaran dibuat, penyemakan harga dilakukan dan diserahkan juga kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan pengesahan. Terima kasih, Tan Sri Mentua.